Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Hari ini aku masak telur tumis sama tomat. Resep ini adalah resep yang paling simpel. Soalnya sebenarnya ada berbagai variasi cara memasak telur tumis tomat sesuai dengan selera masing-masing. Bahan-bahannya adalah telur ayam, kemudian tomat, dan daun bawang. Caranya, telurnya dipecahkan dulu semuanya. Tomat kemudian dipotong-potong. Langsung saja ya, masaknya adalah telurnya digoreng dulu, lalu diorak-arik. Jadi telurnya tanpa dikocok sebelumnya. Setelah matang, angkat dan sisihkan. Lalu tumis bagian putih dari daun bawang sampai wangi ya. Setelah wangi, masukkan tomat dan aduk sampai tomatnya kira-kira setengah layu. Tambahkan air secukupnya supaya tomatnya nggak kering, lalu ditutup rapat ya. Kemudian bumbui dengan garam dan juga penyedap. Sudah itu saja bumbunya tanpa bumbu tambahan yang lain. Setelah bumbu tercampur rata, masukkan telur yang diorak-arik tadi. Aduk rata dan terakhir masukkan daun bawang. Cicipi rasanya dan siap untuk disajikan ya. Oke teman-teman, itu tadi adalah resep telur tumis tomat. Semoga aja kalian suka ya. Jangan lupa subscribe ya dan nyalakan loncengnya supaya mendapatkan notifikasi dari setiap video yang aku upload berikutnya. Oke teman-teman, terima kasih dan sampai jumpa.